Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas alasan mengapa semua planet di tata surya mengelilingi matahari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Urutan planet-planet di tata surya mulai terdekat matahari hingga terjauh dari matahari adalah sebagai berikut. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tata surya terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang mengorbit di sekitarnya, termasuk planet, bulan, asteroid, komet, dan meteoroid. Untuk mengetahui mengapa planet-planet di tata surya memutari matahari, pertama, harap dicatat bahwa memutar sebenarnya digunakan untuk menggambarkan putaran benda langit dan berputar digunakan untuk menggambarkan gerakan orbitnya. Misalnya bumi menyelesaikan satu putaran pada porosnya setiap 24 jam, tetapi bumi menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari setiap 365 hari. Bagaimanapun, alasan dasar mengapa planet-planet berputar mengelilingi atau mengorbit matahari adalah karena gravitasi matahari membuat mereka tetap pada orbitnya. Sama seperti bulan mengorbit bumi karena tarikan gravitasi bumi. Bumi mengorbit matahari karena tarikan gravitasi matahari. Lalu, mengapa ia bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari dan bukannya ditarik sepenuhnya? Ini terjadi karena bumi memiliki kecepatan dalam arah tegak lurus terhadap gaya tarik matahari. Jika matahari tidak ada, bumi akan bergerak dalam garis lurus. Tetapi gravitasi matahari mengubah arahnya dan menyebabkannya mengelilingi matahari dalam bentuk yang sangat dekat dengan lingkaran. Matahari sebagai pusat tata surya juga memiliki gaya gravitasi yang lebih besar dari benda langit lainnya. Gaya gravitasi dari matahari inilah yang kemudian menarik benda-benda langit lainnya untuk bergerak mendekatinya. Hal inilah yang menyebabkan planet-planet bergerak mengelilingi matahari karena planet-planet akan terpaksa bergerak dalam sebuah orbit untuk mengelilingi matahari. Namun, gaya gravitasi matahari tetap tergantung pada jarak sehingga orbit masing-masing planet tetap berjauhan dan tidak saling mengganggu. Nah, begitulah alasan mengapa semua planet di tata surya mengelilingi matahari. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.